jajaran manajemen dan redaksi, media cybersinarlampung.co melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban. Dalam pelaksanaannya tetap menerapkan protokol kesehatan oleh panitia kurban Idul Adha 1443 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung di depan kantor redaksi sinarlampung.co, Jalan Yosudarso nomor 494, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung, juga dihadiri beberapa jurnalis dari media cetak, online, dan televisi. Pimpinan redaksi sinarlampung.co, Juniardi SIPMH mengatakan, pemotongan hewan kurban sapi yang telah melalui proses kesehatan bebas dari PMK dimulai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Minggu, 10 Juli 2022. Pada momen Hari Raya Idul Adha kali ini, Juniardi juga mengimbau pada masyarakat Lampung yang ingin memberikan bantuannya pada korban kebakaran beberapa hari lalu di dua titik lokasi sekitar Teluk Betung Bandar Lampung dapat melalui kantor redaksi Sinar Lampung. Donasi dibuka tanggal 11 sampai tanggal 17 Juli 2022 di jam kerja pukul 9 sampai pukul 21. Brother. Redaksi Sinar Lampung.